Okay, hi and assalamualaikum kepada semua mamis yang masih setia berada dalam grup Elite BF Coaching. Okay, alhamdulillah dah banyak dah video-video perkongsian tentang penyusuan susu ibu yang Kak Nak dah share. Okay, sebelum-sebelum ini. Jadi pastikan mami terus setia berada dalam grup ini untuk dapatkan lebih banyak tips dan info-info tentang penyusuan susu ibu yang mungkin Kak Nak tak pernah share dekat page. Okay, ataupun kalau Kak Nak share pun Kak Nak tak akan share secara terperinci seperti dalam grup Elite BF Coaching ini. Okay, jadi hari ini Kak Ana nak share tentang okay, perubahan pada kandungan susu ibu. Jadi kandungan susu ibu ni dia berubah-berubah ataupun dia sama je macam susu formula. Maksudnya kalau susu formula tu dia ada 2 gram protein ke 3 gram lemak ke contohnya. Okay? So kandungan dia akan sama sahaja mengikut kuantiti yang mami sediakan lah. Jadi macam mana pula dengan kandungan susu ibu? Adakah dia sama atau berubah-berubah? Okey, so hari ni Kak Ana nak share okey tentang okey 3 keadaan yang sebenarnya menyebabkan kandungan susu ibu itu boleh berubah. Alright? Okey, yang pertama adalah disebabkan oleh faktor usia baby ketika dilahirkan. Okey, untuk pengetahuan mamis, okey baby yang dilahirkan pramatang. Okey, baby yang dilahirkan pramatang dan baby yang dilahirkan cukup bulan, kandungan susu ibu adalah berbeza untuk 2 keadaan baby ini. Okey, untuk baby yang dilahirkan pramatang, okey, kandungannya akan mempunyai lebih banyak protein yang diperlukan untuk tumbesaran baby pramatang itu sendiri berbanding baby yang baru yang lahir cukup bulan tadilah. Jadi kandungan dalam susu ibu tu untuk bayi pramatang, okey, maksudnya kandungan susu yang dihasilkan oleh ibu yang melahirkan bayi pramatang, okey, adalah berbeza dengan kandungan susu ibu yang maksudnya pada ibu yang melahirkan bayi cukup bulan. Okey, jadi Allah dah jadikan betapa indahnya susu ibu itu, kandungan itu boleh berbeza dalam 2 keadaan kelahiran. Okey, kerana mengikut keperluan kalori pertumbuhan baby itu sendiri. Jadi baby pramatang ni dia perlukan kalori yang lebih lah untuk tumbesaran. Jadi kandungan protein dia lebih tinggi. Alright, okey, itu adalah faktor yang pertama, usia baby ketika dilahirkan. Okey, faktor yang kedua menyebabkan perubahan kandungan baby adalah disebabkan oleh fasa penyusuan. Okey, jadi apa itu fasa penyusuan? Okey, kalau mamis masih ingat, okey, kalau ataupun mamis yang pernah buat perahan, okey, kalau mamis cuba asingkan hasil perahan 5 hingga 8 minit yang pertama dengan 10 minit ke atas, mamis akan lihat ada komposisi yang berbeza pada susu ibu itu. Okey, ini adalah disebabkan oleh perubahan dalam fasa penyusuan. Biasanya kalau mamis menyusukan 5 hingga 8 minit yang pertama ataupun 10 minit ke bawah, okey, kandungan susu ibu akan terdiri daripada kuantiti formic yang lebih tinggi. So, apa yang terkandung dalam formic ni? Formic ni biasanya keadaan dia lebih jernih ataupun lebih cair lah berbanding kandungan susu yang akan keluar pada peringkat seterusnya. Okey? Jadi dalam formic ini dia terkandung lebih banyak protein dan laktosa. Okey, lebih banyak protein dan laktosa. Jadi bila mamis menyusukan anak pada 5 hingga lebih kurang 10 minit lah lingkungan dia begitu. Okey, so kandungan laktosa dan protein itu akan menjadi adalah lebih tinggi pada peringkat awal ini. Kemudian apabila penyusuan itu diteruskan, okey, melebihi 10 minit, kadang-kadang sampai 15 minit dan ke atas, okey, waktu itu susu yang terhasil akan menjadi lebih pekat. Okey, dia akan lebih pekat dan apa yang terkandung pada susu yang pekat tu? Itu adalah kuantiti, dia mengandungi kuantiti lemak yang lebih tinggi. Okey, semakin mamis menyusukan semakin lama, so kandungan lemak itu akan menjadi semakin tinggilah. Okey, yang kita sebut keadaan ni sebagai hind milk. Okey, hind milk. Okey, jadi hind milk ni sangat diperlukanlah kalau kalau baby nak tambah berat. Alright. Jadi sebab itu kalau mamis cuma menyusukan baby sekejap-sekejap je, 5 hingga 7 minit. Sebab itu kadang-kadang pertambahan berat baby tak cantik sebab dia dapat kurang lemak dalam penyusuan susu ibu itu. Okey, jadi kalau mamis menyusukan baby sekejap-sekejap je, contohnya dalam 5 hingga 7 minit ataupun kurang 10 minit kan. Sebab itu kalau kita perhatikan graf pertambahan berat baby tu tak cantik sebab sebenarnya bukan sebab susu mamis tak bagus, tapi disebabkan baby mamis tak mendapat susu yang berlemak tu mencukupi untuk pertambahan berat badan dia. Okey, jadi lepas ni pastikan susukan baby, okey, lebih kurang paling cantik 15 minit lah. Okey, dan ke atas tu lebih baik lah. Okey, so jangan terlalu sekejap sangat, less than 10 minit. Okey, alright. Dan yang terakhir sekali, apakah keadaan yang boleh menyebabkan perubahan pada kandungan susu ibu itu? Okey, yang ketiga, faktor yang ketiga ialah
pemakanan ibu. Okey, jadi sebenarnya apa yang mamis makan akan mempengaruhi rasa susu ibu itu sendiri. Okey, jadi kalau contohnya mamis makan nasi goreng, mamis makan cheese, mamis makan burger, okey, dia akan memberi rasa kepada susu ibu itu dan rasa itu boleh dirasai oleh bayi yang mamis susukan. Okey, sebab itu jangan pelik kalau baby mamis ni dia excited nak menyusu dengan mamis lah, sebab dia tahu rasa susu ibu tu berubah-ubah setiap hari sebab mamis akan makan benda yang berbeza-beza. Okey, so dia akan excited sebab rasa dia tak pernah sama. Okey, yang itu kelebihan susu ibu itu sendiri kerana dia memberikan rasa yang variasi lah kepada baby. Dan alhamdulillah, okey, sekiranya mamis memang menyusukan baby secara eksklusif, bila dah masuk tempoh 6 bulan dia dah mula diperkenalkan dengan solid food, okey, insya-Allah baby mamis, okey, dia tak akan fasi. Okey, sebab dia dah biasa diperkenalkan dengan rasa pelbagai makanan tu daripada susu ibu. So kalau nak introduce tu, contohnya mamis nak introduce buah ke sayur-sayuran ke kan, pastikan apa yang mamis nak introduce tu mamis dah biasa makan. Janganlah contohnya mamis tak suka makan brokoli tapi nak suruh anak makan brokoli sebab dia rasa macam pelik lah, dia tak pernah rasa langsung. Okey, so dia akan jadi, mungkin dia akan menolak. Jadi kalau nak senang supaya anak tak menolak makan waktu diperkenalkan solid food, biasakan beri dia makan apa yang mamis suka makan. Okey, jadi faham ya apa yang Kak nak share hari ini. Okey, tentang tiga keadaan yang boleh menyebabkan perubahan pada kandungan susu ibu itu sendiri. So susu ibu ni sangat special sebab dia tak akan sama. Okey, dia tak akan sama dan dia berbeza-beza mengikut umur bayi, okey, ataupun mengikut berapa minggu bayi itu dilahirkan, okey, dan berapa lama mamis menyusukan dia, okey, dan apa yang mamis makan. Semua itu akan memberikan kandungan dan rasa yang berbeza-beza dan memberikan keterujaan kepada bayi mamis untuk menyusu susu ibu dengan mamis. Okey, so sampai di sini sahaja perkongsian Kak Nat. Kak Nat akan sharekan video-video yang lain pada masa akan datang. So pastikan mamis terus setia untuk berada dalam grup Elite BF Coaching. Okey, itu sahaja dan kita jumpa lagi. Assalamualaikum and bye-bye.